guys, selamat kita udah berjumpa bersama gue Yogemar Bro. Dan okay, sekarang gue bakal balik lagi bikin video guys, karena sebelumnya gue ada ya mager gitulah guys. Okay, pokoknya intinya gue mager. So jadi setelah gue menghilang dari dunia per-YouTube-an, ternyata ada banyak drama yang terjadi dan ya gue kaget aja gitu. Wow, ternyata The King udah lengser bro sama bocah toksik. Ya kalian tahu lah maksudnya apa. Oke, okay? Maksudnya siapa maksudnya. Oke, okay. Oke, okay, bro, jadi hari ini gue bakal mainin Crash Bandicoot. Oke, okay? Sesuai video gue yang terakhir gue upload, gue main Crash Bandicoot dan gue bakal lanjutin lagi bro. Oke, okay? So langsung aja kita main kalau begitu. Dan ini gue di mana? Oke, okay. Oh kita di Up the Creek. Oke, okay, bro, langsung aja kita main kalau begitu, nggak usah banyak cincang. Brad. Oke. Okay. Ada bul gaga. Bul dada. Ya guys, begitu sepertinya. Ya. Oke. Okay. Yap, guys, kita ternyata masih di sungai, guys. Bul dada. Ye, yeah, dapat nyawa kita. Nyawa kita 26, guys. Tuh. Banyak sekali nyawanya 26. Oke. Okay. Oke, okay, hati-hati bro, ini ikan kampret, bin salah bin. Oke, okay. Kita panjat nih pohon berlumut guys. Tatatatatatat, weh mundur bos. Oke, okay, hati-hati, itu gua nggak tahu jenis ikan apa. Kayaknya bukan lele guys. Ya udah kelihatan dari bentuknya emang bukan lele. Oke, okay. Oke okay, bro, oke okay, bro, dia buka. Wuhu, ah shit, ada monyet gila itu lagi bro. Nah, ye, dapat bonus. Ya, ada monyet gila. Oke, kita berhasil bro, ngalahkan si monyet itu dan oke, set. Wei, hati-hati. Oke, crash, lompat. Wah, nah, kita naik lagi bro. Ada nyawa. Wah, mundur. Oke bro. Oke, kita lompat, hati-hati. Kemakan sama daun. Daun apa sih? Gua nggak tahu tuh tanaman apa. Oke, ini ikan annoying banget sih, lompat-lompat. Oke, Pak, sabar, Pak. Nah, kita lompat, sep. Ini kayaknya daun apa ketapang nih. Iya nih, bisa ngambang-ngambang begini kan, lebar. Wah, ini monyet gila emang. Wah, kena lu, mampus lu. Oke, bro, kita lompat, bro, langsung, bro. Jebret. Checkpoint, selamat. Gile. Hati-hati, ada ikan. Oke, Pak. Ini kayaknya gampang ya, kayaknya gue harus lama berhenti main terus baru main gitu soalnya ya shit gak ambil satu. Oke, ini apa? Oke, what the hell guys, maksudnya apa ya? Oke, kenapa gue miring gitu loh, gue mau ngambil ini buah satu. Oke bro, sebentar bro. Nah oke Pak, kita udah dapetin buahnya. Oke, kita lompat ya. Oke, kita bakal dapat bonus lagi di sini bro. Yes, bonus dan nyawa. Hore. Ya, gue kirain bonus. Kita mau ke level bonus, ternyata tidak, saudara-saudara. Oke, kita lompat ke daun ketapang. Oke bro, oke. Oke teman-teman, sabar teman-teman. Oke, gue mau pakai bahasa teman-teman gitu, kayaknya enak gitu guys. Wah ini nih, kita bakal ke bonus bro. Nice, yeay, kita main bonus dulu. Oke, ngumpulin nyawa yang banyak karena main Crash Bandicoot itu nyawa sangat penting bro. Dan ya kayak gini lah. Nah kan, nah oke, so kita di atas sini ngumpulin buah, nggak tahu buah apa. Udahlah guys, daripada mati kita begini aja. Oke, nggak apa-apa guys, walaupun nggak sampai 30 kotak yang gue hancurin, tapi ya lumayan lah dapat nyawa 2. Oke, kita nggak bakal perfect ini guys. Tut, nyawa lagi. Wah gila, ini game benar-benar obral nyawa bro. Gila, coba kalau dunia nyata nyawa gue 31, gue udah bolak-balik ngelompatin apa bundir di Monas guys.
Oke, kita menang dan ya kita nggak perfect. Kotak kita tadi kurang berapa, gue nggak tahu guys. Aduh sakit bos, itu bos. Dijatuhin kotak. Gila, kurang 8 kotak kita bro. Oke, kita kembali lagi ke Wumpa Island. Oh my god guys, oh my god, oh my god bro. Oke, jadi gini teman-teman, kita bakal ngelawan bos, bos yang sangat lunar binasa, bukan lu cinta luna guys. Oke, kita bakal ngelawan Reaperu guys. Jadi Reaperu ini bos yang sangat nyebelin karena kalau kalian ingat di game PS1-nya dia itu anjing gila ya, di CTR juga dia bos pertama, cuman di Crash Bandicoot ini dia bos kedua setelah Papu Papu. Ya yang gue keselin karena dia lompat-lompat guys, oke? Dia lompat-lompat nggak bisa jalan karena dia gila. Jadi tangannya diikat, kakinya kayak diikat gitu, jadi dia kayak pocong lompat-lompat gitu. Jadi langsung aja kita lawan bro kalau begitu, oke? Semoga gue menang, nggak berkurang maksud gue nyawa gue gitu, gue nggak mati sama sekali soalnya. Lumayan bro, nyawanya 30. Itu buat tuh kan lompat-lompat ya. Meong, meong. Oh, kayak F banget ini emang. Oh, oke, okay. Big TNT. Oh shit, oh shit. No. No. Oke, okay, bro. Be careful. Oke, okay, gua harus ngejebak dia, kuda. Dia lompatnya kemana aja sih nih? Oh, ketiga itu. Oke, okay. Ya. Yeah. Shit, guys. Mati. Kedelep banyu, bro. Oh, ayo lu, situ lu. Ya, gila. Ini dia nggak jalan-jalan, si kuda. Oke, okay, bro. Tungguin, bro. Ya, yeah, dia nggak jalan, pak. Oke, okay, gue mau nyerang dia di tengah aja gitu loh. Oke, okay, guys. Kita harus ke sini, bro. What the hell? Kenapa sih? Shit, bro. What happened? Anjay, kayaknya kotaknya lebih lama yang kayak di PS1 deh. Lebih lama dari yang PS1 maksud gue. Tuh, jalannya dia nunggu lama gitu baru jalan masalahnya. Tuh, masalahnya nggak kena. Sialan banget nggak sih? Aduh, oke okay guys, stick gue rada aneh emang. Nah, mantap jiwa. Oke, okay, kita lihat ini dia lompatnya kemana aja. Oke. Okay. Oh. Oh, dia cuma muterin doang, guys. Hampir bos. Oke, okay. Emang aman kita main-main di sini aja, bro. Oke, okay, kita naik ke atas. Hati-hati, bro. Ah, shit, nggak kena lagi. No! Itu darahnya udah berkurang. Oh my god. Ngulang lagi kita, pak. Oh, nyawa gue banyak. No! Kena lu. Ayo, turun, 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 turun. Aduh, TNT-nya nggak mau turun-turun, bro. Udah lah, kita tungguin sini aja. Oke. Okay. Set. Kenapa nyemplung anjay? Wih, udah kena lo tadi dia. Sialan emang. Pakai segala judulnya nyemplung lagi. Lumayan tadi double hit bro. Oke. Oke bro. Tenang bro. Oke. Kita jaga-jaga di sini bro. Oke dia nggak. Hati-hati kuda. Sialan, bro, guys. Oke, kita harus berpacu dengan waktu ini. Door. Nice, bro. Mantap, mantap. Oke, kita nggak tahu ini dia mau kemana aja lompatnya. Oh, kita menang. Anjay. Oh my god, bro. Yeay, dan dia nyemplung dan jatuh dari air terjun. Mampus lo. Mantap. Yeay, kita menang, kita menang. Yeay. Oke. Nah, yang gue bingung itu TNT-nya
kemana gitu. Turun ke air terjun meledak apa enggak. Masa tadi kan gue di bawah air terjunnya tuh di kalinya gak ada TNT sama sekali. Oke lah kalau begitu biarkan saja menjadi sebuah misteri guys. So kita sampai di sini dulu. Kalau begitu jangan lupa untuk di share, comment, and subscribe. Dan kalau kalian suka video ini kalian bisa like video ini. Tapi kalau kalian gak suka kalian bisa dislike video ini, oke? So sekian dari Goyo Gamer Bro and then salam gamer, bye bye.